Saya terima legowo, Pak. Tapi saya mohon dengan hormat menurut Bapak Bupati, hanya untuk tempat tinggal aja lah. Kalau memang ada tata ruang, saya siap. Ibarat bongkar kamar, saya silakan kamar istri, silakan kamar ruang tamu, saya siap. Tapi tetap nggak bisa untuk tempat tinggal. Kalau pemberitahuan itu cuma SP1, SP2, SP3 itu pembongkaran mandiri, pembongkaran mandiri. Gitu. Ya saya nggak terima, Pak, soalnya nggak ada dapat ganti rugi bangunan atau apa itu kan langsung gerobokan ya gitu. Jadi pemerintah ya bantulah kayak kami orang kecil istilah kan, jangan hanya gerobokan itu aja itulah.